Nah, inliners ini terlepas dari kita pakai kacamata untuk gaya-gayaan ya, menambah aksen di kepala kita biar makin catchy gitu ya. Tapi biar bagaimanapun, kita tuh nggak bisa bohong juga kalau misalnya kita pengen mata kita sehat, Kak. Benar. Nah, aku rada iri nih sama kamu. Kenapa kamu kayaknya matanya sehat? Kamu punya tips tertentu nggak? Aku tidak perlu bicara apapun lagi, karena tipsnya udah aku kasih sekarang di wajah Anda ya. Aku tuh biasa makan yang namanya wortel. Tapi sebenarnya kalau wortel yang misalnya cuma dikukus aja, dijadiin sup aja, suka membosankan ya. Betul. Kita tahu nih, walaupun yang namanya wortel ini memang mengandung vitamin A yang luar biasa, tapi banyak banget yang bisa kita makan ya, di jus bisa, kayak tadi dijadiin sup bisa. Tapi kan gak semua orang suka sayur. Betul, ya. Apalagi anak-anak. Rasa wortel itu kan ada unik ya, rasanya seperti itu ya. Betul. Jadi kadang-kadang gak semua, kalau dikasih wortel tuh bisa masuk gitu loh ke dalam mulut. Betul. Kalau mau yang enak, coba deh kita icipin ya, karena wortelnya ini justru jadi carrot cupcake, dijamin enak banget. Langsung kita cek ya, ini dia buat inliners. Inliners, wortel memang punya beragam manfaat, antara lain adalah menjaga kesehatan mata. Bagi yang kurang suka mengkonsumsi wortel, tenang. Ada kok cara menikmati wortel lewat camilan yang sangat nikmat, inliners. Seperti carrot cupcakes ini. Bahannya sih sama aja ya, kayak membuat kue pada umumnya. Yaitu tepung, telur, gula, wortel parut, dan nanas yang sudah dipotong kecil-kecil sebagai penambah rasa. Caranya, kocok telur dan gula pasir sampai mengembang. Lalu tambahkan yogurt dan minyak goreng. Minyak ini berfungsi sebagai pengganti mentega agar tekstur kue lebih lembut. Masukkan tepung, wortel, dan nanas. Kocok agar semuanya tercampur rata. Tinggal tuang deh adonan ke dalam loyang, lalu panggang dalam oven selama 25 menit. Sambil menunggu kuenya matang, kita buat toppingnya yuk. Gunakan krim keju dan gula pasir yang dikocok sampai rata. Jadi deh, kalau kue sudah matang, tinggal tambahkan krim keju di atasnya. Karena ada campuran wortel dan nanas, tekstur kuenya jadi agak lembab. Wortelnya juga nggak begitu terasa karena ada campuran nanas dan topping krim keju. Wah, cocok nih dikonsumsi buat anak-anak, terutama yang nggak suka wortel. Padahal wortel kan banyak mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Wortel itu sebetulnya kandungan yang paling banyak adalah kandungan antioksidan. Golongan beta-karoten, kemudian lutein. Nah, lutein ini yang berfungsi untuk melindungi kesehatan mata. Jadi beta-karoten, lutein itu akan dirubah menjadi vitamin A. Nah, gimana inliners? Boleh nih dicoba di rumah ya, supaya mata kita tetap sehat dan tercukupi kebutuhan vitamin A hariannya. Tapi emang benar sih, sekarang-sekarang ini aku lagi seneng banget, gak cuma di jus aja atau mungkin kayak tadi jadi carrot cake. Nah, ini tuh justru kalau kita makan langsung juga nikmatnya luar biasa. Tapi kebayang gak sih kalau giginya gak rata, terus makan ini pasti sakit gimana gitu ya. Karena gimana gitu ya.